20 karyawan Bank Sumsel Bubble di Kota Palembang positif COVID-19. Para karyawan rata-rata konfirmasi tanpa gejala dan sudah isolasi di Rumah Sehat COVID-19 Jakabaring Sport City Palembang. Penularan COVID-19 di Bumi Sriwijaya kini menimpa karyawan Bank Sumsel Bubble di Kota Palembang. Terdapat 20 karyawan Bank Sumsel Bubble yang terpapar virus corona. Penularan didapat dari salah satu karyawan yang terpapar corona dan menularkan karyawan lainnya. Rata-rata karyawan yang terkena COVID-19 tidak mengalami keluhan seperti batuk, demam, atau sesak napas parah. Sebagian besar ikut isolasi di Wisma Atlet Rumah Sehat COVID-19 di Jakabaring Sport City, Palembang. Di masa transisi new normal, terpapar virus corona memang rentan karena sudah tidak lagi bekerja dari rumah, sehingga instansi apapun harus memperketat protokol kesehatan. Jadi mereka dari 20 orang ini banyak yang tanpa gejala. Kalaupun ada yang mengalami gejala, hanya ringan-ringan saja seperti demam, kemudian ada sakit tenggorokan, sedikit batuk, dan ya gejala ringan seperti itu ya. Dari data gugus tugas COVID-19 Palembang, terdapat 2.039 warga positif corona dengan 797 sembuh dan 89 orang meninggal dunia. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Bambang Irawan, iNews melaporkan.